Halo teman-teman, kembali lagi bersama Tour Motor YouTube Channel. Nah, di video kali ini saya sedang berada di salah satu bengkel body repair yang berada di Kota Tangerang. Nah, saat ini saya sedang bersama ownernya. Halo Anel. Ya, saya. Anel, saya mau nanya-nanya nih. Bengkel ini berdiri dari sejak kapan, Mel? Kalau berdiri awal mulanya bengkelnya dari sekitar tahun 2017 sudah mulai berdiri. Cuman kemarin makin ramai jadi kita bisa bangun tempat ini. Oh, nah tempat ini berada di posisinya sebelah mana, Nel? Bisa bantu jelasin, Nel? Nah, kalau tempat kita mungkin agak susah ya, agak masuk sedikit ke kampung. Tapi mungkin bisa dicek aja di map store spasi body repair. Jadi kita itu lokasinya patokannya apartemen Aeropolis, kita ada di belakang situ. Oh, jadi di map ada ya? Di map sudah ada, di Instagram juga ada. Instagram ada, keren keren keren. Nah, selanjutnya kita mau bahas proses dari awal, Nel. Terus, konsumen dari sini banyak ya, Nel ya? Kalau konsumen sih kita banyak, ada beberapa showroom di Tangerang juga yang kita masuk sini. Oh. Dari pemakai juga ada beberapa. Oh, dari showroom masuk sini juga, Nel? Kebanyakan kita ngambilin mobil-mobil showroom. Showroom ya, keren keren keren. Jadi konsumen-konsumen yang mau repair juga bisa masuk ya, Nel? Bisa, untuk pemakai biasa kayak pribadi misalnya mau masuk bisa nanti langsung kontak aja ke Instagram kita. Mantap, mantap. Nanti nomor teleponnya kita cantumin, teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas proses dari awal sampai akhir dan berapa lama pengerjaan. Let's go. Di bengkel ini mobil apa aja nih yang udah pernah ditanganin tuh? Kalau mobil sih banyak ya, Nuh. Mulai dari kayak Avanza, Agya, City Car lah, sedan sampai apa pun belum pernah masuk sini. Oh, bahkan beberapa instansi pemerintah sempat juga ngajak di sini. Oh, selain mobil pribadi, mobil-mobilnya agak gitu bisa juga ya? Benar, bisa juga masuk sini. Keren, keren. Nah, sekarang proses pertama apa tuh yang dilakukan? Nah, ini proses pertamanya kebetulan banget ada mobil yang masuk sini. Oh, ini mobil apa nih? Mobil Kijang tahun 95 ini. Ini warna dasar hijau ya? Warna dasar hijau, cuma ini sebelumnya udah pernah dicat, jadi ada beberapa dempul. Nah, proses pertama itu kita crop dulu, no. Jadi kelihatan kayaknya nih plat-plat awalnya dia. Oh, jadi biar nggak tebel ya, nggak biar lebih tebel. Nah, ya. Terus juga kita menghindari kekroposan. Oh, nah kalau kropos-kropos gitu gimana tuh cara itu, no? Nah, ini kan kita bisa lihat nih banyak banget kropos-kropos di sini ya. Habis kita crop, nanti kita lah. Oh, ada proses pengelasan juga. Full tuh ya. Betul. Oh, gitu-gitu. Nah, ini banyak juga nih yang udah di amplas ini nih. Di crop tadi jempol ya. Oh, sampai rata ya? Ya? Nah, setelah dari sini kan udah proses pengerokan nih, Nel. Selanjutnya kemana, Nel? Nah, selanjutnya habis kita crop sampai kelihatan plates, proses pendempulan. Oh, pendempulan. Coba kita mau lihat nih prosesnya. Biasa tuh proses pendempulan tuh makan waktu sampai 1 hari loh. 1 hari itu udah bisa diamplas. Dan kalau misalnya sampai satu body dikerjain full, mungkin sampai bisa berhari-hari kita dempul sampai kita amplas. Soalnya setelah didempul, kita nunggu kering. Nunggu kering ya. Nah, kita itu sampai amplas, nah. Dan nanti kan ada hasil plat-plat kayak gini ya. Oh, ini dibentuk ya? Nah, kayak gini, ini dibentuk ya? Pendempulan tuh nanti nggak buat dempul jadi kayak gini. Oh gitu. Keringnya berapa lama tuh, Nel? Kering dempul biasanya dari awal dempul. Kalau untuk kering dempul mungkin sehari udah bisa kering ya. Sehari udah bisa kering ya. Baru diamplas tuh. Diamplas. Dan setelah proses dempul kita lihat nih, Nel. Ini proses setelah pendempulan. Oh, ini apa nih? Ini warnanya beda nih. Nah, bisa dilihat ya, Nel. Ini proses setelah pendempulan kita lindung dia sama epoksi namanya. Oh, ini namanya epoksi. Nah, oh ini kayaknya epoksi ya di sini ya. Ini prosesnya bagaimana caranya bisa epoksi ini? Sampai sama pengecatan tapi yang di dempulan pakai pad ya? Pakai pad. Semprot juga ya? Oh gitu, bukan pakai dempul itu ya. Terus selanjutnya ke proses pengecatan. Kalau ini udah diamplas, kita masuk ke proses pengecatan di dalam. Oh, ini berapa lama nih dalam proses dari epoksi ke apa? Prosesnya sama 1 hari. Karena kita nunggu kering dulu kan, baru kita amplas. Full epoksi makan 2 hari ya, kalau makan 2 hari lah. Kalau itu 2 hari ya. Ini masuk ke ruangan berikutnya nih, Nel. Oh. Nah, Nel. Ini ruangan apa, Nel? Selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, kita lihat tuh ini ruangan finishing atau pojok penyelesaian. Oh. Nah, di sini lagi ada pengecatan atau finishing dari mobil keras TRT. Bisa langsung kita lihat aja tuh. Boleh, boleh, boleh. Nah, untuk pengecatan sebenarnya pengecatan itu tergantung warna juga.
sama tergantung bidangnya, ada yang bisa kita solve dan ada juga yang bisa kita solve. Oh. Untuk lebih jelasnya sih nanti kita harus lihat dulu sesuai kondisi mobil yang datang. Tapi nggak belang ya, pasti nggak belang ya, yakin ya. Warna kita bisa usahain 90% sama lah. Oh, mantap. Jadi selanjutnya setelah ini ke proses selanjutnya apa? Nah, proses selanjutnya ada di depan. Nah, no, tadi kan udah masuk saya ngecat nih mobil itu. Nah, kita ada satu mobil yang udah nih tuh. Kita oh ini ya? Ini mobil apa nih? Ini mobil pickup ya. Nah, kalau udah dicat ya nanti jadinya kursi kayak gini loh. Oh, ini udah tanpa permis ya? Betul ya? Nah, ini kan kursi kisi, Pak. Baru selesai ini dipoles. Betul. Nah, setelah proses pengecatan tadi, Nel, kita ke proses mana lagi selanjutnya? Nah, selanjutnya Nino, ini dia nih, mobil yang udah selesai dicat. Oh, jadi sebenarnya sebelum dipoles itu ada satu, Nino, yang ini harus kita tahu. Kayak burung-burung gitu, Nel, ya? Nah, ini dia prosesnya, pertama harus kita amplas. Oh. Coba kita lihat, lagi di amplasin. Amplas nih? Nah, proses amplas ini satu body berapa lama, Nel? Nah, ini biasa setengah hari sih kalau untuk amplas yang satu body ya. Bermacam-macam nah, amplas jenis ya? Setelah kita proses poles amplas ini baru proses poles yang pakai mesin itu. Oh, poles. Nah, kebetulan di Tor Body Repair nih saat ini sedang ada konsumen yang sedang ngechat ya, teman-teman. Boleh kita tanya-tanya sedikit ya? Halo. Halo, siapa Pak namanya, Pak? Saya dengan Yudi. Oh, Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Saya mau nanya sedikit, Pak. Boleh. Lagi santai ya. Santai. Pak, udah berapa kali ngechat di Tor Body Repair ini, Pak? Kebetulan sih kita kan showroom ya. Oh, Bapak showroom. Di mana showroom? Daerah Tangerang. Daerah ya? Tangerang. Okay, siap. Cukup banyak lah ya, karena banyak. Mobil belakangan juga banyak. Gitu. Jadi kita ada rekomendasi di sini dari harga cukup terjangkau, oh, dari gitu. Kualitas juga oke punya lah. Oh, saat ini mobil apa yang Bapak cat? Banyak sih ya. Saat ini ada Tigra merah. Oh, Tigra merah. Oh, ini ya, mobil Tigra merah ada dagangan juga ya. Betul. Ada jeep putih juga yang saya lagi duduki sekarang. Oh, ini udah kelihatannya udah beres nih, udah rapi ya. Ya. Gimana Pak pendapat Bapak tentang Tor Body Repair? Pengerjaannya sih cepet ya. Cepet ya. Cepet, kualitasnya oke. Jadi ya. Kita perputaran di showroom juga lumayan cepat loh. Oh gitu, siap. Karena showroom ini kan butuh perputaran cepat. Oh gitu, siap. Tapi selama ini ada masalah, kendala gimana, Pak? Selama ini sih masih oke aja. Oh, iya. Belum mantap, ada mantap. Kendala sama sekali. Siap. Enaknya di sini showroom saya bisa dijemput mobilnya. Oh, kita bisa ambil ya? Bisa ambil. Nah, dari Anelka sendiri memang udah siapin driver ya untuk antar jemput. Jadi kalau yang nggak ada waktu datang ke sini dari pihak Tor Body Repair, ada yang bisa jemput teman-teman, tinggal share lokasi. Untuk harga gimana tuh, Nel? Untuk harga kita lihat dari seberapa banyak kerusakan dan bagian apa yang dicat. Secara global harga bersahabat. Dan teruntuk mobil showroom pasti bisa jual lagi. Nah, terus untuk alamat bengkelnya boleh dijelasin, Nel? Untuk alamat kita berada di Kampung Sekarwangi, RT 01. Mungkin alamat ini lebih susah ya, karena agak masuk ke belakang. Tapi lebih enaknya lihat aja nanti di maps di bawah ini, Tor Spasi Body Repair. Dan untuk informasi lebih lengkapnya juga kita ada official Instagram, Tor_BodyRepair. Di situ kita bisa lihat before dan after hasil-hasil yang udah kita kerjain di situ. Dan untuk nomor handphone juga ada di Instagram tersebut. Jadi kalau misalnya ada keluhan apa, mau ngechat apa, memperbaiki, langsung aja dicek ke Instagram tersebut. Oke teman-teman, demikian video review bengkel Tor Body Repair. Yang untuk teman-teman mau ngechat mobilnya boleh hubungi langsung nomor ownernya tertera di deskripsi. Demikian video dari saya dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.